Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Sofura dari kelas Biologi B semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 19081060649. Berikut adalah atlas zoologi vertebrata kelas Reptilia. Tokek dengan nama Latin Gecko, yaitu salah satu dari hewan kelas Reptilia. Klasifikasi ilmiahnya yaitu Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Squamata, Subordo Sauria, Family Gecconidae, genus Gecko, dan spesies Gecko. Ciri khas dari tokek yaitu memiliki suara khas tokek, sehingga hewan ini disebut tokek. Selain suara, tokek juga memiliki warna yang khas, yaitu warna yang mencolok dengan bintil-bintil kekuningan dan kemerahan yang terkena di seluruh tubuh, serta warna dasar abu-abu keputihan. Tokek merupakan salah satu spesies dari famili Gecconidae yang memiliki ukuran tubuh paling besar dibandingkan yang lainnya. Panjang tubuhnya mencapai 250 mm dengan panjang tubuh maksimal 350 mm. Selanjutnya, yaitu habitat, cara hidup, pola makan, dan persebaran dari tokek. Tokek hidup di pohon, baik di hutan, kebun, baik di pekarangan rumah, serta dapat hidup berdampingan dengan cara menempel di dinding-dinding rumah atau bagian atas atap rumah. Jenis ini biasanya aktif di malam hari untuk mencari makan berupa serangga dengan ukuran yang lebih kecil. Tokek anakan dapat memakan vertebrata kecil seperti burung, reptil, dan hewan pengerat seperti tikus. Persebarannya yaitu dari timur laut, India, ke Nepal dan Bangladesh, Myanmar, Thailand, Indochina, Cina Selatan, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Kepulauan Indo-Australia Timur. Yang terakhir yaitu ada bentuk adaptasi dari tokek. Ada dua bentuk adaptasi dari tokek. Yang pertama yaitu autotomi atau memutuskan ekornya untuk meloloskan diri dari musuh. Dan yang kedua yaitu memiliki bantalan perekat pada jari-jarinya untuk memanjat di dinding. Sekian penjelasan atas zoologi vertebrata kelas Reptilia dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.